Barat pastikan pipa distribusi BBM Pertamina yang terbakar di Subang adalah akibat aksi pencurian minyak. Sementara itu, proses perbaikan pipa terus dilakukan. Hingga Kamis malam, sejumlah petugas dari Pertamina berusaha memperbaiki pipa penyalur BBM yang terbakar. Akibat perbaikan ini, ruas jalan Pantura Sukasari Subang macet hingga lebih dari 8 km. Penyebab terbakarnya pipa milik Pertamina ini diduga akibat adanya aksi pencurian BBM oleh orang tak bertanggung jawab. Pipa dilubangi dan disambung dengan pipa lain untuk menyalurkan BBM ke penampungan yang ada di dalam sebuah warung. Pihak kepolisian masih mendalami penyebab terjadi ledakan dengan mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi di lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga tengah mengejar dua pelaku yang sudah diketahui identitasnya yang melakukan kejahatan terorganisir itu. Polres Subang sudah mendapatkan petunjuk siapa pelaku, ya, dugaan pelakunya sudah diketahui. Saat ini sudah kita bentuk tim untuk mengejar pelakunya. Ada berapa orang yang kira pelakunya? Ada dua orang. Pipa distribusi BBM Pertamina yang mengalirkan BBM dari Pertamina Balongan menuju Pelumpang ini meledak Kamis pagi. Akibat peristiwa ini, 4 korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Serta 6 orang mengalami luka bakar langsung dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Purwakarta dan Bandung. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.